Nah, sekarang kita coba latihan standing. Jadi pada saat standing, bro, ini kalau lo nggak kidal, posisi pedal di sini pas saat jalan sambil digenjot, ini diangkat gini, bro. Oke. Nah, nanti artinya pada saat ini goes gini ke atas, nah ini goes pas diangkat ini. Nah, kalau mau jatuh ke depan, kita harus makin kenceng goesnya. Cuma kalau mau jatuh ke belakang, kita harus tahan. Oke, kita tes ya, bro. Nah, seperti itu, bro. Nah, kita tahan, bro. Nah, ya. Nah, kita tahan, bro. Bro. Udah capek. BMX lo, gue pinjam BMX lo. Jadi gitu, bro. Saat mau jatuh, pas jatuh ke belakang, kita tahan pedalnya. Jadi goesnya agak pelan. Cuma kalau mau jatuh ke depan, kita kebutin. Gitu ya, bro. Semoga bermanfaat. Mantap. Bapak-bapak,